Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Hewan, yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Akademik, yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, yang kami hormati Kepala Tata Usaha, yang kami hormati Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan, yang kami hormati Kepala Tata Usaha, yang kami hormati Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan, yang kami hormati Kasubag Umum dan Keuangan, serta adik-adik peserta yudisium yang berbahagia. Pertama-tama, sepatutnyalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan yudisium Sarjana Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Yudisium dibuka oleh Dekan Fakultas Kedokteran Hewan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dan bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Yudisium Sarjana Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Hewan hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 saya nyatakan dibuka. Pembacaan berita acara oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dengan hormat kepada Dr. Fajar Solik Permata MBOT, silakan. Berita acara Yudisium Sarjana Kedokteran Hewan SKH masa genap tahun akademik 2019-2020 pada hari ini Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 8.30 WIB telah dinyatakan rapat Yudisium Sarjana Kedokteran Hewan SKH Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dengan jumlah peserta Yudisium sebanyak 26 mahasiswa. Sesuai dengan buku pertemuan Universitas Brawijaya tahun 2015-2016 dan 2016-2017 tentang evaluasi keberhasilan studi pada akhir program studi sarjana strata 1, maka diputuskan peserta yudisium yang dinyatakan lulus sebagai sarjana kedokteran hewan SKH adalah sebagai berikut. Pembacaan nama peserta yudisium sebagai simbolis penyerahan surat keterangan lulusan, peserta dimohon merespon dengan ucapan terima kasih. Michael Gunawan, SK. Terima kasih. Maria Teresia, SKH. Terima kasih. Ella Milza Ajis, SKH. Terima kasih. Stefania Indah Oktaviana, SKH. Terima kasih. Ratih Miftahul Jannah, SKH. Terima kasih. Nurul Nadelia, SKH. Terima kasih. Widya Ari Utami, SKH. Terima kasih. Yanda Felia Agustina, SKH. Terima kasih. Mita Sapitri, SKH. Terima kasih. Pramiswari Ramadayanti, SKH. Terima kasih. Vega Mentari, SKH. Terima kasih. Fairus Nanda Marhatanas, SKH. Terima kasih. Fenty Nur Safitri, SKH. Terima kasih. Iqbal Manahila Febriani, SKH. Terima kasih. Desa Saista Putri, SKH. Terima kasih. Fadli Rahman Fauzi, SKH. Terima kasih. Haryanto, SKH. Terima kasih. Syafira Fardiani, SKH. Terima kasih. Nadia Syamah, SKH. Terima kasih.
Ike Aurora Afifah, SK. Terima kasih. Rofia Farhanul Arham, SKH. Terima kasih. Inas Ismi Komariati, SKH. Terima kasih. Junet Andriansyah, SKH. Terima kasih. Dati Kusumaningdiah, SKH. Terima kasih. Anissa Rizki Amalia, SKH. Terima kasih. Yosef Israel Danielo Ayami Seba, SKH. Terima kasih. Pesan-pesan dari peserta yudisium kepada Saudari Michael Gunawan SKH selaku perwakilan dari peserta yudisium, silakan. Mohon maaf, Saudara Michael Gunawan SKH, silakan. Baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Pertama, apa suara saya kedengaran? Terdengar baik. Kedengaran. Pasti. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini saya boleh mewakili teman-teman yang saya bangga ya. Juga di sini. Tidak kelihatan. Oh, maaf. Okay, duduk maaf. Saja deh, tidak kelihatan. Maaf. Duduk saja, tidak kelihatan. Bacanya ketutup. Oh, duduk saja. Iya, oh, ya. Kelihatan soalnya. Baik. Ya. Ya, terima kasih. Baik. Baik. Baik, saya akan menyampaikan kesan-pesan saya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sudah 4 tahun berlalu sejak saya meninggalkan kampung halaman untuk menempuh mimpi yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Bukanlah suatu hal yang mudah untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Tapi saya bersyukur buat setiap proses yang Tuhan boleh izinkan terjadi, karena melalui proses ini saya boleh menyadari kalau tanpa Tuhan saya bukan apa-apa. Tanpa orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup saya juga bukan apa-apa. Maka dari itu saya mau berterima kasih buat setiap dosen dan keluarga besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Sriwijaya untuk kerja keras, dedikasi, serta ilmu pengetahuan yang diberikan. Terkhususnya saya juga mau berterima kasih kepada Dr. Hewan Fajar Sodik Permata MBiotek buat kesempatannya dalam penelitian ini dan untuk bimbingannya dalam penyusunan skripsi saya. Untuk setiap teman-teman yang memberikan inspirasi dan juga mendukung saya selama ini, kedepannya pun saya gak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu saya meminta dukungannya dan kerjasamanya dari saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Sambutan dekan dengan hormat kepada Dr. Helahia Ayu Rafiat Bibliotek. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serta Bapak Ibu Staf Kependidikan serta yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adik mahasiswa peserta yudisium bidang sarjana kedokteran hewan yang pada pagi hari ini sudah dinyatakan lulus sebagai sarjana kedokteran hewan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena hanya atas limpahan rahmat, hidayah, dan barokahnya maka pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam forum ini walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi paling tidak secara tatap muka melalui media kita bisa menyelenggarakan acara yudisium dengan cara daring. Kami mewakili seluruh aktivitas akademika dan bimbingan Fakultas Kedokteran Hewan menyampaikan ucapan selamat kepada adik-adik yang sudah dinyatakan lulus sebagai peserta hewan
dan pada pagi hari ini di Zoom. Selamat atas perjuangan kalian, selamat atas keberhasilan kalian mencapai sejauh ini, yang tentunya bukan merupakan proses yang mudah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Michael, selaku perwakilan di Zoom. Kami paham juga pada kondisi yang darurat dengan segala keterbatasannya, kalian bisa menyelesaikan tugas akhir, skripsi, melakukan bimbingan secara online, dan bahkan mungkin ujian pun juga dilaksanakan secara online. Sehingga kita semua wajib bersyukur atas segala karunia dan nikmat dari Allah ini, sehingga Yudisium pada hari ini bisa dilaksanakan. Selaku pimpinan, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Kedokteran Hewan yang sudah membantu mensupport adik-adik mahasiswa dan membimbing adik-adik mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir, walaupun juga secara daring dan secara online di sela-sela tugas akademik yang lain, sudah meluangkan waktu untuk membimbing adik-adik mahasiswa, sehingga pada hari ini adik-adik sudah bisa dinyatakan lulus sebagai sarjana kedokteran. Juga kepada seluruh tim akademik di bawah koordinat BG1, KPS, dan juga Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan, terima kasih atas segala kerjasamanya memberikan fasilitas kepada adik-adik melayani untuk administrasi akademik, sehingga adik-adik bisa menyelesaikan persyaratan akademik untuk menyelesaikan yudisium pada hari ini. Kami menyampaikan pesan kepada adik-adik peserta yudisium bahwa ini bukan merupakan akhir dari perjalanan studi kalian, karena setelah ini masih ada satu tahap lagi yang harus kalian tempuh, yaitu jenjang profesi, dan tentunya untuk jenjang profesi pun juga akan dilaksanakan dengan proses seleksi sebelumnya. Ini juga adik-adik sudah paham bahwa untuk diterima di PPDH, maka ada tes seleksi yang harus dilalui, sehingga adik-adik memang bisa memanfaatkan waktu sebelum adanya pembukaan pendaftaran PPDH ini untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya, sehingga pada saat seleksi nanti bisa segera lolos atau bisa langsung lolos. Juga pelaksanaan rotasi pada masa-masa ini juga pastinya akan berbeda dengan kondisi umum, karena semaksimal mungkin masih kita laksanakan secara daring untuk pelaksanaan rotasi profesi, sehingga harapannya kita sama-sama berdoa semoga nanti kondisi ini bisa segera berakhir, bisa kembali normal lagi, sehingga kegiatan akademik baik itu di sarjana maupun profesi bisa kembali berjalan dengan normal, dan adik-adik bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode konvensional untuk mencapai ketercapaian kompetensi yang kita harapkan. Lebih jauh dari itu, seperti juga yang tadi sudah disampaikan oleh Michael, kami menitipkan salam kepada para keluarga yang ada di rumah, tentunya orang tua saat ini bahagia, tadi Michael sudah menyampaikan tanpa dukungan orang tua juga mungkin tidak akan bisa sampai pada tahap ini, maka sampaikan salam dan ucapkan terima kasih kami kepada keluarga dan orang tua yang ada di rumah, karena sudah berhasil mengantarkan putra-putrinya sampai ke jenjang sarjana ini. Mewakili fakultas dan seluruh sekolah akademika, kami juga mohon maaf jika mungkin ada kekurangan selama melayani adik-adik di jenjang sarjana, baik itu dalam hal akademik maupun secara administrasi. Mohon jika ada masukan-masukan yang bersifat membangun, mohon bisa disampaikan ke fakultas agar kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, sehingga adik-adik lulusan dari FKUB bisa memberikan kompetensi atau bisa memiliki kompetensi yang tidak kalah dengan FKH dari perguruan tinggi yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan pada yudisium pada pagi hari ini. Sekali lagi selamat dan selamat berjuang untuk menempuh jenjang berikutnya kepada adik-adik peserta yudisium semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita terhubungkan kepada kita untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tanpa selanjutnya dan wabah ini segera berakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ni'ama wa ikhati nazidat. Ya Rabbana lakalhamdulillah ma'yam bagi jala diwajikan kalimah al-Jumim Sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, taradana al-jina biha, menjadi al-wali wa'afat,
apabila dia yang ada pada tahun dia menjadi singkat pada tahun dia yang ada dan pada balik guna dia absolut yang menjadi khairan di pilihannya di Muhammad dan Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, pada hari ini kami telah melaksanakan acara yudisium terjalan kedaftaran hewan. Berkailah dan rahmatilah acara kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Berilah mereka kemudahan dan petunjuk dalam melaksanakan tugas yang kuamanahkan, ya Allah. Ya Allah, ya Alim, berikanlah pada kami ilmu yang berkah dan bermanfaat, yaitu ilmu yang menjadikan kami semakin dekat dan takut kepada-Mu. Dan berikanlah pada kami hati yang tawadhu, yang membawa kami untuk selalu berendah diri. Ya Allah, tampakkanlah pada kami yang benar itu nampak benar, dan berikanlah pada kami kekuatan untuk melaksanakannya. Dan tampakkanlah pada kami yang salah itu nampak salah, dan berikanlah pada kami kekuatan untuk menjauhinya. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fiman afait, wa qina syarra man qadait, wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa la yadhillu man wallait, wa la ya'izu man 'adait. Fatabarakta rabbana wa ta'ala, wa lakal hamdu 'ala man qadait, wa astaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudisium Sarjana Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya ditutup oleh dekan. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, Yudisium Sarjana Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 saya nyatakan ditutup. Demikian acara yudisium daring pada pagi hari ini. Terima kasih kepada peserta yudisium atas kehadirannya dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.